Halo sahabat Topik News, selamat datang kembali di channel Topik News. Rusia kabarnya mulai mengoperasikan senjata nuklir hypersonic yang dapat terbang 27 kali lipat lebih cepat dari kecepatan suara. Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan senjata nuklir itu sebagai terobosan teknologi yang sebanding dengan peluncuran satelit pertama Soviet pada tahun 1957. Senjata nuklir hypersonic yang diberi nama The Avenger dirancang menempel di atas rudal balistik antar gedung atau ICBM. Namun, nuklir hypersonic berbeda dengan rudal hulu ledak yang biasanya dapat mengikuti jalur setelah pemisahan. Senjata nuklir baru ini dapat membuat manuver tajam di atmosfer, sehingga membuatnya sulit untuk dicegah. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, generasi baru senjata nuklir Rusia dapat mengenai hampir semua titik di dunia dan dapat menghindari perisai rudal buatan Amerika Serikat. Selain itu, Vladimir Putin mengklaim bahwa sistem Avenger dapat menembus sistem pertahanan rudal. Hari ini, kami memiliki situasi unik dalam sejarah kami yang baru. Mereka, negara lain, berusaha mengejar ketertinggalan dari kita. Tidak ada satu negara manapun di dunia ini yang memiliki senjata hypersonic. Apalagi senjata hypersonic rentang dunia, kata Putin. Putin mencatat bahwa Avenger dirancang dengan menggunakan bahan komposit baru untuk menahan suhu hingga 2000 derajat Celcius akibat dari kecepatan yang sangat tinggi. Selain itu, Avenger mampu membawa senjata nuklir hingga 2 megaton. Putin juga mengatakan bahwa Rusia merupakan satu-satunya negara yang memiliki senjata hypersonic. Dia mengatakan Rusia merupakan negara pertama di dunia yang mengembangkan senjata baru hypersonic ini. Rusia kini dapat mengejar ketertinggalan dari Amerika Serikat dalam mengembangkan senjata hypersonic. Laporan media Rusia menyatakan Avenger pertama-tama akan dipasang pada rudal balistik antar benua atau ICBM RS-18B buatan Soviet yang diberi kode SS-19 oleh NATO. Kementerian Pertahanan mengatakan bulan lalu bahwa pihaknya mendemonstrasikan Avenger kepada tim inspektur Amerika Serikat. Hal ini sebagai bagian dari langkah-langkah transparansi di bawah perjanjian senjata nuklir New START. Seorang pakar pengendali senjata di Middleburg Institute of International Studies di California, Jeffrey Lewis, meragukan bahwa Avenger dapat menghindari pertahanan rudal. Senjata baru tersebut dapat mengubah kemampuan pertahanan nuklir Rusia. Saya tetap skeptik bahwa rudal itu akan mengubah kemampuan pertahanan nuklir Rusia, ujar Lewis. Pemerintah Amerika Serikat berencana menempatkan lapisan sensor di ruang angkasa untuk mendeteksi rudal musuh, terutama senjata hypersonic. Selain itu, Pentagon juga telah mengembangkan senjata hypersonic dalam beberapa tahun terakhir. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Mark Esper, mengatakan pengembangan senjata hypersonic menjadi prioritas. Di sisi lain, China telah melakukan uji coba senjata hypersonic
yang diyakini mampu merangkul 5 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Senjata yang disebut Dongfeng 17 atau DF-17. Senjata yang disebut Dongfeng 17 atau DF-17 ini ditampilkan dalam parade militer yang menandai peringatan ke-70 berdirinya negara Cina. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang perlombaan senjata baru Abad 21 ini? Tuliskan jawaban kalian.